Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam video yang seterusnya. Dan pada video ini saya nak jelaskan tentang apa kandungan dalam video-video yang anda akan belajar dalam SOS Blueprint. Okey, dalam The Secrets, apa rahsia dia? Rahsianya ialah tentang vision, bagaimana anda nak faham tentang apa tujuan anda, okey, di dalam dunia ini dan untuk akhirat anda. Kenal pelanggan anda sebagai usahawan Islam, apa yang anda kena kenal, okey? Sumber di mana, bagaimana kemahiran kewangan, 3P, 3M, Formula E, ROTI, Law of ATM, LTV dan juga VSB. Semua ini adalah rahsia-rahsia yang telah saya tetapkan, yang saya letakkan kepada usahawan yang belajar dalam akademi alimacademy.net. Kita dalam alimacademy.net, kita memang ada buat servis FBAD, kita ada buat servis juga pembuatan website, kita ada juga servis hosting dan kita ada juga servis content marketing dan juga ada servis closing sales. Kami provide servis ini adalah untuk mewujudkan agensi di mana kami boleh membuka peluang perniagaan. Yes, buka peluang perniagaan dan juga peluang pekerjaan. Peluang perniagaan maksudnya bagi sesiapa yang tak tahu nak berniaga apa, itu di bawah alimacademy.net. Di bawah akademi. Okey, di bawah akademi. Jenama kami adalah alimacademy.net. Kita ada akademi dan agensi. Dalam akademi, kita nak mendidik usahawan jika tak tahu berniaga, dia nak berniaga. Jadi kami akan didik. Salah satunya paling utama sekali ialah SOS Blueprint ini. Okey. Dan juga kita ada panduan-panduan lain yang insya-Allah jika anda perlu panduan itu, anda kena ambil. Jika anda tak perlu, jangan ambil. Anda kena fokus dengan apa yang anda kena lakukan dan apa yang anda kena capai. Okey. Jadi itu adalah tentang berkaitan akademi. Dan dalam agensi, kita ingin melahirkan banyak peluang pekerjaan. Dengan apa yang kami lakukan, kami nak memberikan pekerjaan kepada sesiapa saja yang lepasan SPM, lepasan diploma, lepasan degree dan sesiapa yang telah dibuang kerja dan memerlukan pekerjaan. Lagi terutama sekali kepada golongan Islam kita. Sama ada mualaf ataupun orang yang belum Islam, dia nak masuk Islam, kami akan berikan, utamakan dan sepanjang masa memang kami hanya berikan kepada golongan Islam sahaja peluang pekerjaan ini. Dan kami nak juga memberikan peluang pekerjaan ini supaya masalah pekerjaan yang kebanyakannya pelajar-pelajar yang lepasan daripada SPM, diploma, degree yang tidak dapat kerja. Jadi kami menyediakan platform ini untuk memberi bantuan kepada usahawan ataupun para umat Islam kita. Jadi ini adalah usaha daripada Khalifah Usahawan alimacademy.net sendiri untuk membantu umat kita. Okey. Jadi dalam The Secrets ini, apa yang anda akan belajar, saya doakan anda sebagai guru, anda sebagai murid saya, anda mendapat manfaat, anda mendapat ilham, anda mendapat idea secepat mungkin untuk laksanakan perniagaan apa yang anda boleh lakukan. Dengan anda belajar tentang law and order, anda tahu apa itu adab, anda tahu juga the secrets dalam menjalankan perniagaan di dunia ini. Dan semoga ianya juga menjurus kepada kejayaan anda di akhirat. Jadi seperti tagline kami, Khalifah Usahawan adalah Khalifah Berjaya. Kenapa berjaya? Selepas anda menjaga ibadah anda, menjaga perintah dan undang, menjaga undang-undang yang telah ditetapkan oleh agama kita, iaitu Al-Quran, Sunnah dan Hadis, anda tunaikan ibadah dan anda akan berjaya. Seperti seruan azan, Hayya 'alas, Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah, Hayya 'alas solah, Hayya 'alas solah. Maafkan saya, Hayya 'alas solah, Hayya 'alas solah dan Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah. Jadi maksudnya tunaikan solat, kemudian Marilah menuju kepada kejayaan. Selepas anda menjaga ibadah, jaga tanggungjawab anda, anda tetap ikut perintah dan juga undang-undang telah ditetapkan, kemudian anda akan berjaya akhirat dan dunia, InsyaAllah.
Jadi semoga segala usaha, dan jika ada salah silap saya, jika ada benda yang perlu diperbetulkan, ini adalah ilmu dunia. Ini adalah ilmu perniagaan yang di mana saya sendiri sebagai guru pun belajar daripada anda. Jika ada pembetulan, jika tegur, sila tegur saya, sila beritahu kepada saya secara personally dalam Facebook page, dalam DM, dalam messenger marketing, dalam WhatsApp, selesaikan anda punya tugas sebagai usahawan. Okey. Jadi itu dia dalam tajuk yang anda akan belajar dalam The Secrets SOS Blueprint. Jadi kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum. Khalifah usahawan adalah khalifah berjaya.